Strike. Yeay, strike bro. Besar, besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya si Buen Klintung. Kali ini saya akan coba peruntungan mancing di sini. Ini lokasi lama. Sudah banyak pemancing di sini yang gagal karena di bawah adalah lokasi pohon bambu. Nah, di sana biasanya banyak lele. Di bawah sana adalah habitat lele itu sampai ke bawah sana. Tetapi banyak sekali pohon bambu yang masuk. Jadi kalau lelenya lari ke bawah sana akan kesulitan. Di sini banyak pemancing yang harus kehilangan kumbul dan timbel tuh. Ada kumbul di sana. Efek dari nyangkut. Biasanya kalau ada lele nyangkut dia. Di sini kemarin beberapa hari hujan, jadi airnya agak lumayan tinggi. Pada waktu belum hujan di sini kering. Kita akan coba peruntungannya di sini. Saya pakai jangkrik ya. Nih. Pakai jangkrik di sini. Nah, jangkrik kecil, jangkrik pelondoan lah istilahnya. Nih. Segini-seginilah ukurannya. Oke, kita sawer dulu. Per. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beruntung. Lempar. Cus. Nah. Semoga beruntung. Satu, tiga. Waduh, masuk ke bambu. Aduh, nyangkut. Ada ikannya. Aduh. Dapat bro, sayang sekali nyangkut bambu tuh, ikannya kelihatan tuh. Aduh, masuk ke pucuk pohon bambu sih. Ah, Jan. Pantesan di sini pada gagal ya kayak gini. Keburu lari ikannya masuk ke bawah pohon bambu. Nih, udah nyangkut sebenarnya tuh ikannya tuh. Wah, waduh. Pucuk pohon bambunya gede banget lagi. Ah, gue kenurin dulu. Aduh. Ikannya sih udah nyangkut banget tuh. Tuh. Ah, gimana nih ya? Kita coba biar nggak nyangkut gitu. Kalau nyemplung belet bro, nyemplung berat. Iya, naik ke atas tuh. Ikan kan, pelan-pelan deh. Tarik sini. Nggak kuat. Iya. Akhirnya dapet. Alah, lele, mantap bro. Hampir saja lolos. Kita jangan lempar ke bawah lah, nyangkut mulu di bawah. Kita coba ke atas itu, di balik batu itu siapa tahu ada yang besar. Pakai jangkrik pelondoan ya bro. Nah, di sana, oke. Udut dulu. Waduh, hujan bro. Gerimis bro. Asem. Langsung dapat. Jebret. Ihuy, strike bro.
Dapat monster. Dapat monster. Aduh, 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 aduh. Masuk lagi. Asam. Besar nih, besar nih. Gede bro, dapat gede bro. Langsung masuk ke lubang. Aduh. Lubang bro. Ih, jos banget nih, besar nih, besar nih. Dia lari terus nih, kanan kiri kanan kiri. Etian, hujan lagi. Sem. Dia ngelawan terus. Oke, naiklah. Aduh, kayak pelus nih bro, kayak pelus nih bro, tuh. Aduh, kita cek lagi, zoom, 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 zoom. Etian. Ih, ngelawan terus nih. Dia di lubang kayaknya. Kuat keluar nggak ya? Kalau diceburin, aduh, lumpur soalnya bro. Aduh, kenceng banget lagi. Nih kalau dilepas dia masuk. Jurannya melengkung bro. Ini gede banget nih. Ais, masuk lagi tuh. Gila. Nggak nyangka di balik batu itu. Mantap benar ini. Masuk lagi. Gila bro. Gila bro. Gila. Mantap banget nih. Etian. Fokus kumpulnya. Ini ekornya udah kadung masuk lubang kayaknya nih. Tadi saya lempar di atas sana deket batu. Aduh, ketahan dulu nih. Nah, saya lempar di sana, lari ke bawah, slup gitu. Pas mau nyalin rokok, aduh, Jan, nggak fokus sih tadi kumbulnya tuh. Ih, mantap. Endut rasanya bro. Ih, yes, masuk lagi. Jangan dikasih kendor. Masuk lagi. Alalalalalala, makin dalam. Masuk. Endut-endutnya mantap banget bro. Etian. Dalam-dalam. Tarik lagi. Beneran nih. Aduh. Luar biasa. Enggak peduli hujan gue. Masuk lagi. Tarik lagi, cus. Aduh. Pedot enggak nih? Aduh, pedot enggak nih? Ih, masuk lagi. Kuat banget nih. Dalam. Tarik lagi. Wus, mantap nih pertarungannya nih, Jos. Etian. Aduh, bro, kok nggak lemes-lemes nih ikan? Gue tarik terus. Makin dalam dia. Gila, sampai tegang banget nih senarnya nih. Aduh. Ini kayaknya pelus bro, masuk ke lubang nih. Etian, gue paksa deh, pedot lah, lama. Gila bro. Ceprot, gak.
Sam. Kita coba lagi ya, tapi gak pakai kumbul. Kumbulnya kanclup. Kita pakai mode tenggelam, coba. Apakah hasil yang mau makan di sana? Umpannya masih sama ya, Bro. Saya cuma bawa jangkrik doang di sini. Pakai jangkrik pelontoan lah. Sebenarnya agak hujan ini. Gak apa-apa lah, lagi asik soalnya. Jangkrik pelondoan nih. Begini kita lempar di sana. Di bawah batu lagi lah. Tapi kalau yang tadi kayaknya gak bakalan makan loh, Bro. Pancingnya ketinggalan soalnya. Nyangkut di mulutnya dia. Ditelan gak tau. Dah, jangan lemparannya salah. Aduh, nyangkut pohon. Stres. Aduh. Gini nih bawaannya kalau mancing udah keburu-buru, sore, hujan lagi. Ntar saya beresin dulu deh. Brengsek. Aduh, hujannya makin deras, Bro. Tapi asik biasanya kalau hujan begini. Aduh, bawaannya geramang-gerumung, pasang pancing, lempar, nyangkut ke kebon lah, Jan. Kalau hujan nih, enaknya bawa payung sebenarnya. Kita coba lagi ya. Ini udah terlalu sore juga. Kalau ini dapat atau enggak, ya pulanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Nah. Lemparannya salah ya, rampung. Saya sudah kehilangan 3 timbel. 2 timbel, 2 pancing. Yang satu ke bawah ikan nyangkut, yang satu nyangkut ke pohon. Asem. Semoga mau makan lagi ya, enggak bubar soalnya. Tadi buat gelobrok-gelobrok soalnya. Aduh, hujan, Bro. Sayang lokasi bagus sebenarnya di sini. Ini saya payungan pakai daun pisang. Sudah sore, jam berapa ini lagi? Saya enggak bawa jam tangan. Agak lumayan udah lama ini nungguinnya. Eits, perhatikan. Ujung jorannya gerak tadi. Is. Jangan-jangan kepiting nih. Gerak lagi enggak? Ayo. Is, gerak, Bro. Strike. Yeay, strike, Bro. Besar. Apaan tuh? Lele, Bro. Jangan sampai lepas. Wih, besar. Gede. Kemana nih? Oke, masih kecangkut. Ditahan. Saya takut putus. Itu dia. Aha, nyangkut lagi nih. Besar. Oke, ini tak enteng kayaknya, enggak perlu gede banget. Gede bro. Pelan-pelan, takut caprol. Gede kayaknya nih. Kemana nih? Itu dia. Wush. Oke, naik. Berontak. Kalem. Kayaknya lele Jawa nih, gede banget sih ukuran segini mah. Santai, bikin lemes dulu. Udah. Belum. Oke, angkat. Pelan. Berontak. Dia. Wihir. Mantap.
mantap jiwa. Lepas. Kena juga, tapi beda nih. Ini enggak, kalau yang tadi gede, lebih gede dari ini. Ush. Lele Jawa segede ini, bener tenaganya mantap jiwa nih, Bro. Keren. Takut kena patilnya, Bro. Bahaya nih kalau lele Jawa mati kelengar loh. Mantap. Asa coba ya begini treknya dari ayah beneran kan. Pelan, come on, santai, tenang. Cret. Nah, begitu steknya kalau pegang ikan. Deh, palanya mantap. Hui, di sini spotnya joss, Bro. Meskipun tadi bolak-balik mengalami kendala, akhirnya kesabaran membuahkan hasil. Sayang yang gede banget lolos. Kadung masuk ke celah cadas. Joss. Luar biasa. Berhubung hujannya makin deras, ya Bro, makin deras. Saya di bawah daun pisang nih ngumpet, takut kameranya basah. Tapi lagi seru-serunya, hari juga sudah mulai gelap. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nemenin saya mancing. Next kita kesini lagi, nunggu yang besar sudah sembuh lukanya dari kite yang kadung nyangkut. Tapi bener tadi gede banget nih di sana nih. Nggak tahu pelus, nggak tahu lele. Tapi kalau lele biasanya nggak sampai masuk lubangnya gitu. Kalau ini biasanya ekornya masuk ke lubang itu, nyangkut dia, pegangannya kenceng. Wah, sayang tadi nggak konsen. Pas mau nyalain rokok, tiba-tiba kumpulnya lari. Jebret ke sana. Joss, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga terhibur pada video kali ini. Nantikan video-video mancing selanjutnya di wilayah desa Kasegeran saja. Saya nggak jauh-jauh. Di sini banyak ikan. Tuh kan. Ada lele lagi tuh. Kelihatan tadi tuh. Agak lebih besar dari sini nih. Di sana lubang memang. Di sana lubang tuh. Di balik batu itu. Tapi ini udah sore banget. Saya harus balik juga. Maghrib. Takut kegelapan di sini. Kita nggak bawa senter. Nggak bawa apa. Kayaknya kalau malam-malam mancing di sini joss nih, Bro. Sayang di sini nggak ada sinyal. Jadi nggak bisa live ya, Bro. Kalau ada sinyal. Wih, mantap. Terima kasih. Sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman subscriber, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nikmati hiburannya, ambil manfaatnya, dan ini dia lokasinya.